Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Hari ini kita berkunjung ke kandangnya Bapak Sulis. Ini untuk desanya di Desa Sidorjo, teman-teman. Masih di seputaran Lampung Timur. Kita sudah lama nggak kesini. Kebetulan sapinya yang jumbo-jumbo udah keluar semua, teman-teman. Jadi di kandang beliau untuk saat ini masih ada 2 ekor dan ini masih baru semua. Terus untuk yang satu ini buat teman-teman yang sudah sering nonton channelnya Lik Silo, mungkin masih ingat sapi ini dulu miliknya Mas Riki. Ini diambil oleh Bapak Sulis ya, mungkin kisaran 1 bulanan, teman-teman. Di sini ini dulu diambil dengan harga berapa saya belum tahu untuk infonya. Cuma yang jelas kita kesini niatnya mau cek perkembangannya si Samson. Walaupun sapi ini sudah pindah tangan, tapi kita akan terus liput untuk perkembangannya, karena sudah beberapa kali kita konten ya untuk sapi si Samson ini. Dari mulai umur berapa bulan dulu ya, saya lupa, sampai karena udah sering sekali kita liput. Umurnya saat ini udah di 1 tahun lebih. Bagus. Dan teman-teman yang baru nonton channel ini bisa cek untuk video si Samson yang beberapa bulan yang lalu. Itu belum seperti ini ya. Udah luar biasa untuk saat ini. Mantep, kaki-kakinya juga jos. Warnanya keren. Jadi untuk si Samson ini bertanduk ya. Ini prospek ya sapinya. Samson, Samson, indukannya si Samson ini dulu terakhir kita liput udah bunting tua, teman-teman. Sudah posisi bunting di 9 bulanan, tinggal ngitung hari, terus katanya udah beranak jantan, teman-teman. Kapan-kapan kita main ke kandangnya Mas Riki, kita cek untuk pedetannya ya. Kita lihat hasil breeding daripada induannya si Samson ini, teman-teman. Nanti kita cek untuk peranakannya, apakah kedepannya prospek bisa seperti si Samson. Untuk jenisnya kita juga penasaran karena belum melihat ke sana, teman-teman. Ini si moncong warna hitam di kepala petak putih ya. Kaki-kakinya juga kasutan ini. Kita mendekat. Putih. Putih. Dari teracaknya juga bagus. Benar-benar masih muda banget untuk si Samson ini. Terus untuk Samson sendiri, teman-teman, ini ternyata sudah terjual. Kalau sapi bagi super itu memang cepat, teman-teman. Sekarang kita cek untuk yang di sebelahnya. Ini juga bagus. Ini dibeli di harga 27.500. Jadi di kandang Bapak Sulis belum lama ini, teman-teman. Mantap. Ini beliau dapat dari petani juga. Kebetulan sapi ini masih ini, teman-teman. Belum begitu senang dicombor. Jadi untuk pakan masih bisa dikatakan full hijauan ya. Masih tahap belajar di sini untuk pakan comboran. Mungkin nanti kalau udah seneng untuk dikasih comboran, mungkin tambah mantep lagi sapinya. Terus untuk TB-nya sendiri ini di 145, teman-teman.
mantep, punya tinggi. Terus untuk umur sendiri ini udah di 2 tahun lebih teman-teman, karena ini sudah poel. TB-nya di 145 ya. TB di 145. Kalau untuk si Samson saya tadi salah ucap, karena untuk si Samson ini TB-nya di 137. Kita akan cek dari depan, kita lihat speknya dari depan. Mantap. TB di 137. Jadi untuk saat ini di kandang Bapak Sulis masih ada 2 ekor ya, karena beliau memang peliharanya nggak banyak, cuma sapinya super-super. Ini mungkin masih mau digedein teman-teman. Samson. Oke buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.